Sesi ketiga diskusi filsafat, budaya, dan seni untuk cinta yang dipersembahkan oleh Program Studi Seni Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Kristen Maranatha. Pada sesi ketiga ini, pemateri kita, Bapak Eko, akan membawakan materinya yang berjudul Budaya Cinta dari Generasi ke Generasi dalam Perspektif Futurisme. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara untuk diskusi kita pada sore ini. Yang pertama, doa pembuka. Yang kedua, sambutan dari Dekan FSRD Maranatha, Ibu Irena Vanessa Gunawan, STMKom. Kemudian, tiga, pembacaan CV moderator, Bapak Ismet. Empat, pembacaan CV pemateri, Bapak Eko. Kemudian, disambung oleh pemaparan materi. Kemudian, enam, sesi tanya-jawab dan diskusi. Kemudian, tujuh, doa penutup dan foto bersama. Sebelum kita memasuki agenda selanjutnya, mari kita bersatu dalam doa agar seluruh rangkaian diskusi dapat berjalan dengan lancar. Untuk doa pembuka akan dipimpin oleh Bapak Krismanto Kusbiantoro. Kepada Pak Kris, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Sofia. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang Anda semua untuk berdoa pada kesempatan sore hari ini. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani. Bagi yang berkeyakinan lain, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kebaikan dan kasih Tuhan boleh nyata atas setiap kami. Kami diberikan kesehatan, kami boleh belajar bersama di sore hari ini, walaupun terpaut jauh dengan ruang, tapi kami punya semangat untuk bersatu, untuk berkumpul dan belajar. Oleh karena itu, terangi hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami percakapkan pada sore hari ini boleh sungguh-sungguh memberi dampak yang positif bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan sungguh-sungguh semangat cinta yang dari Tuhan boleh mengalir dalam setiap pribadi, agar kami boleh bertumbuh hari demi hari semakin serupa dengan Engkau. Kami berdoa untuk pemateri, Pak Eko, dan kami berdoa untuk moderator, berikan mereka hikmat bijaksana supaya boleh memimpin acara ini dengan baik. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Kris, hatur nuhun. Baiklah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Dekan FSRD Maranatha. Silakan Ibu Irena, waktu dan tempat persilahkan. Terima kasih Sofia, good job. Selamat sore semuanya, selamat datang pada diskusi yang ketiga ini ya, diskusi filsafat dan kebudayaan. Selamat datang untuk rekan-rekan akademisi dari berbagai institusi, dan juga untuk teman-teman mahasiswa maupun dari semua yang tertarik untuk acara ini. Acara ini sudah yang ketiga kali ya, dan awalnya ide dan penggeraknya itu dari Pak Krismanto, tapi di hosting dengan luar biasa oleh Program Studi Seni Murni yang ketua prodinya adalah Dr. Love ya, Pak Ismet. Hari ini jadi moderator ya Pak Ismet ya. Jadi kalau ngomong soal cinta-cinta itu paling jagonya, makanya kita panggilnya juga Dr. Love, dia memanggil dirinya sendiri juga Dr. Love, Love gitu ya. Saya berharap, terima kasih juga untuk narasumber kita pada sore hari ini, Pak Eko, selamat datang, Pak Eko Priantoro, terima kasih sudah bersedia untuk sharing tentang budaya cinta dari generasi ke generasi ya Pak ya. Jadi kebetulan karena topiknya juga dari generasi ke generasi, nah makanya kita banyak mengundang teman-teman adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman SMA gitu ya. Siapa tahu makna-makna cinta itu jadi berbeda ya, zaman-zaman
dulu kita bercinta dan zaman anak sekarang bercinta, apakah masih sama atau beda gitu ya? Ini sesuatu yang patut untuk ditelaah. Program studi seni murni ini juga salah satu program yang program studi yang sangat inovatif ya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, karena di bawah kepemimpinan Pak Ismet itu sudah berinovasi sehingga program seni murni itu nggak lagi seperti yang persepsi yang biasanya orang berpikir bahwa dia lebih secara keilmuan gitu ya, seni murni, lukis. Jadi Pak Ismet membawa program studinya itu sekarang sudah inovasi ke multimedia ya Pak Ismet ya. Jadi sudah mengikuti juga perkembangan tuntutan dunia seninya gitu. Nah, kita berharap kedepannya program studi seni murni ini bisa terus menjadi yang terdepan dalam memberikan inspirasi juga buat kita semua. Salah satunya lewat acara ini yang luar biasa, dan biar adik-adik mungkin yang juga ingin tahu lebih lanjut nanti bisa bergabung di FSRD, program studi seni murninya FSRD Maranatha. Mungkin sekian dari saya, selamat berdiskusi. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak Bu atas sambutan hangatnya. Terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya sebelumnya akan membacakan CV dari moderator kita, Pak Ismet. Baiklah, nama lengkap Dr. Ismet Zainal Effendi MSN. Nama panggilan Ize. Nah, kalau saya sendiri sih panggil Pak Ismet Chief ya, Chief Ize. Nama panggilan kerennya, Chief Ize. Kemudian pekerjaan dosen tetap di Prodi Seni Rupa Murni Universitas Kristen Maranatha. Tanggal lahir Cianjur 20 April 1976. Ini alamatnya gimana Pak? Alamatnya saya rahasiain aja ya. Kemudian pendidikan 1997 sampai 2002, sarjana lukis FSRD ITB Bandung, 2007 sampai 2010 magister seni rupa FSRD ITB Bandung, kemudian 2013 sampai 2018 doktor dalam ilmu seni dan desain FSRD ITB. Pameran dalam 3 tahun terakhir, wah ini banyak banget ya. Saya mohon izin dipersingkat saja ya Chief. Saya bacakan di tahun 2020 saja. Pameran penanggulangan dana COVID-19, I Care, Therefore I Exist, Maranatha Art Space Bandung, kemudian pameran virtual buku seni jagat Nusantara, kemudian pameran virtual internasional Immediacy of Image, Idealoka Gallery di Telkom University. Kemudian penghargaan-penghargaannya juga, wah banyak banget ya ini. Nomor 1 tahun 2000 penghargaan finalis Asia Europe Young Artists Painting Competition di Korea di Seoul. Kemudian 2001 finalis Indonesia Art Awards Philip Morris Jakarta. 2002 finalis Indofood Art Awards Jakarta. 2003 juga finalis Indofood Art Awards Jakarta. Kemudian 2006 finalis Jakarta Art Awards. Baiklah, sekian CV dari moderator kita sore ini, Chief Ize. Untuk agenda selanjutnya atau acara selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Ismet. Silakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Sopi. Waduh, itu CV saya nggak sepanjang itu sebenarnya. Tadi terima kasih ya udah ditambah-tambahin gitu. Harusnya singkat aja itu sampai kelahiran saya itu jangan tahu kalau saya lahir di Cianjur. Saya ngakunya di Oklahoma sebenarnya. Native American Indian ya, tapi nggak apa-apalah. Jadi memang tidak boleh merahasiakan kebohongan deh ternyata. Apalagi konteksnya filsafat cinta. Oke teman-teman, selamat datang di sore hari ini. Setiap Sabtu kita ngobrol bareng ya tentang ilmu-ilmu filsafat dan cinta ya. Dengan tema-tema cinta hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh Mr. Eko. Eko ini adalah mahasiswa saya dulu ya, mahasiswa bimbingan saya waktu di kuliah di Seni Rupa Murni Maranatha.
Jadi begitu saya masuk Seni Rupa Murni Maranatha, tahun berikutnya saya udah ngebimbing Eko ini nih. Wah, Eko ini termasuk pribadi yang baung menurut saya ya. Jadi karyanya itu pengen kayak gini, pokoknya saya, Pak katanya gitu. Sampai dosen-dosen yang lain gak mau tuh jadi pembimbingnya. Akhirnya saya tuh yang, saya bilang, wah ini kok kamu harus keren gitu kan waktu itu ya. Kok ya masih inget ya, bolak-balik ngejemput saya ke Arca Manik kalau gak salah. Tengah malam gitu ya. Nah Eko ini adalah penggiat seni rupa urban ya, kalau yang saya tahu gitu. Graffiti, lalu popular culture, lalu apa namanya, waktu itu yang narasi-narasinya kuliah urban dan filsafat postmodern. Eko ini kuliah S1 di Seni Rupa Murni Maranatha, lalu kuliah S2-nya di Institut Teknologi Bandung ya, Eko ya, waktu itu. Udah lulus sekarang ya. Sekarang menjadi dosen di Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Masih menggiati seni rupa murni ya, baru pameran di berbagai tempat, tidak harus saya sebutkan kayaknya, biar langsung ke materi aja ya Eko ya. Mudah-mudahan Eko ini membawa dampak baik ya untuk kemajuan seni rupa murni, karena ini contoh alumni yang berprestasi menurut saya gitu, Eko. Nanti Eko bilang terima kasih ke saya ya karena udah dipromosikan. Eko ini belum nikah, jadi buat teman-teman yang masih bujangan juga, ini Eko ini pribadi yang humble ya, keren lah, pemikir keras gitu. Jadi kalau ngobrol sama Eko ini harus sedikit penuh keilmuan gitu ya. Mari kita lihat pemaparannya. Saya silakan Eko untuk memaparkan materinya. Mau share screen sendiri ya tadi. Silakan waktu dan tempat kami persilahkan Eko. Oke, suara saya terdengar jelas kan ya? Sangat jelas, sip. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih pada Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD Maranatha ya, yang mau mengundang saya gitu, yang alumni Maranatha juga FSRD. Saya lulus tahun 2007 ya, 2007 saya memang benar dibimbing oleh Pak Ismet dan Pak Agus, waktu itu masih mengajar di FSRD. Terima kasih juga kesempatannya oleh Pak Krismanto, sudah dikasih waktu untuk bisa share-share sedikit tentang filsafat dan kaitannya dengan seni rupa. Terus juga terima kasih juga Bu Dekan Irena, karena dikasih kesempatan juga saya untuk menjelaskan. Kayaknya tidak perlu berlama-lama karena waktunya juga udah agak-agak mepet, dan saya akan berusaha menjelaskan atau memaparkan materi yang saya bawakan ini secepat-cepatnya tapi sejelas-jelasnya juga, karena ini kita terbatas dengan waktu. Ya, langsung saya share screen saja. Apakah sudah terlihat? Sudah, jelas. Ya, sip. Oke. Pertama kali saya akan membacakan judul yang akan saya bawakan ini, Budaya Cinta dari Generasi ke Generasi, Perspektif Futurisme. Jujur, ketika saya ditawarkan ini oleh Pak Ismet, Chief, saya biasa manggilnya juga Chief itu karena saya sangat hormat sekali gitu sama ini pembimbing saya. Nah ini agak berat memang, ini Budaya Cinta dari Generasi ke Generasi, Perspektif Futurisme itu berarti kan saya harus membahas dari segi sejarahnya. Segi sejarahnya juga saya harus bahas. Jadi perbedaannya, pandangan cinta, perspektif cintanya itu juga harus dibahas juga. Tapi saya juga tidak boleh melupakan si dua kata terakhir, si perspektif futurisme. Nah, apa itu sebenarnya si perspektif futurisme? Nanti akan saya coba elaborasi, saya akan coba kaitkan dan saya coba mengartikulasikannya. Kegiatan saya itu, oh ya saya lupa menjelaskan, jadi ceritanya saya bisa dekat ke arah filsafat ini karena saya bersama ada beberapa teman di sini, kita berlima sekarang mengurus seperti komunitas di IFI Bandung,
komunitas diskusi filsafat bersama Ibu Isabella Istipraya, terus ada Tovan Tarmasaki itu juga ada, terus juga ada Sarah Andio dan Gorivana Agesa itu ada Eca. Cuma Sarah Andio mungkin belum bisa hadir. Nah, kami sering membahas filsafat dari berbagai macam perspektif, mengundang beberapa pembicara-pembicara dari berbagai pelosok, kadang-kadang juga dari Perancis, karena itu tempat pusat studi budaya Perancis ya. Oke, langsung saja. Budaya cinta dari generasi ke generasi, perspektif futurisme. Nah, pertama kali saya mau membahas cinta itu menurut siapa? Saya ada sedikit bermain-main ya dengan pernyataan tersebut. Jika cinta itu relatif dan jelek adalah mutlak, biasanya kan ada orang ngomong seperti itu ya. Lalu, apakah cinta itu relatif dan benci adalah mutlak? Kita mendualismekan cinta, kita mendualismekan jelek dan cantik itu, apakah sekarang sudah masih relevan atau tidak ya? Saya itu mulai bertanya-tanya. Di saat era sekarang ya, yang ya tentu saja kita tahu teknologi itu sangat memudahkan kita untuk menjangkau berbagai tempat sekaligus dalam waktu yang sangat singkat dengan internet. Kita juga bisa berdiskusi seperti ini di Zoom dengan baik walaupun di tengah pandemi. Lalu cinta itu jadi bagaimana pemaknaannya? Itu yang mau saya coba untuk beri pandangan. Kadang-kadang kita menyebutkan kamu sudah tidak cinta lagi atau saya menjadi jatuh cinta. Lalu si kata-kata ini seolah-olah cinta itu tidak pasti, tidak ajeb gitu ya. Kamu sudah, berarti kamu dulunya tidak cinta. Kalau saya menjadi jatuh cinta yang sama juga seperti sudah, jadi cinta itu posisinya apakah di masa lampau, masa sekarang, atau masa depan itu masih begitu abstraknya, begitu tidak bisa ajebnya, sehingga misteri bagi saya ya, membahas cinta itu. Nah, ini ada beberapa istilah bagaimana cinta itu diartikulasikan oleh berbagai macam pandangan. Seperti kata renjana gitu. Renjana itu kan dari Sanskerta, ranjana, rasa hati yang kuat. Kata itu biasa hadir di puisi-puisi atau hadir di lagu-lagu seperti contohnya lagunya Club Project gitu ya, ada yang judulnya Renjana juga setahu saya. Memang Club Project setahu saya grup musik yang banyak menggunakan diksi-diksi puitis dalam berkaryanya, atau asmara. Asmara itu dari bahasa Sanskerta, smara, smarandana, misalkan cinta-cinta yang membara. Saya mau sedikit bercerita tentang smarandana itu, cinta yang membara sebenarnya itu dari kakawin. Jadi seperti sajak, seperti puisi yang dari Jawa itu bercerita soal Alkisah Dewa Siwa yang pergi bertapa. Dewa Siwa yang pergi bertapa, lalu dia begitu kusuknya bertapa, sehingga ada dewa lesser god gitu, yang dewa bawahannya dia, yang mencoba memanggil dia karena si swarga loka membutuhkan ini ceritanya berbagai macam versi ya di Indonesia itu. Dan akhirnya untuk mengganggu kekonsentrasiannya dewa Siwa, dipanah dengan panah cinta supaya si dewa Siwa itu ingat istri, ingat rumah. Sadar akan hal itu Dewa Siwa, dan dia mulai sadar bahwa yang menyebabkan dia teringat pada rumah dan istrinya itu adalah si Dewa Lesser God itu, Kamanjaya atau siapa itu namanya, saya lupa. Lalu dibakar itu si Dewa. Nah, Dewi Ratih istrinya si Dewa yang dibakar itu merasa, ya kan kalau budaya Indonesia zaman dulu itu di Bali dan di Jawa, kalau misalkan suaminya dibakar lalu si istrinya ikut bunuh diri ya,
menandakan kesetiaannya dan ikut terbakar. Dan ceritanya sih menurut legenda, itu kenapa asal mulanya kalau cinta itu seperti api, karena sepasang dewa Lesser God itu yang merasuki perasaan kita. Lalu ada afeksi, kasih sayang, hubungan cinta antar subjek objek kohesi. Jadi tentu kan kita sudah tahu bahwa cinta itu tidak urusan antara laki-laki dan perempuan, bisa kadang-kadang ibu dan anak, atau bapak dan anak, atau bisa sesama teman, atau bisa sesama manusia, atau bahkan manusia ke hewan, dan lain sebagainya. Dan banyak sekali cinta-cinta atau kasih sayang timbal balik lainnya. Lalu, nah ini kalau misalkan yang paling bawah, tertarik, demen, naksir, gitu kan istilah-istilah jatuh cinta dengan perubahan-perubahan diksi zaman sekarang. Ya ada yang, ya kalau anak-anak zaman sekarang itu ngomong bucin lah, atau apa naksir lah kalau beberapa dekade lalu, atau demen lah gitu bahasa Betawi mungkin. Nah itu, cinta itu begitu banyak istilahnya, begitu banyak pemaknaannya. Nah, saya lanjut ke cinta dalam makna abstrak dan substansi. Kalau secara abstrak, cinta dalam puisi bisa bermetamorfosa menjadi kata atau kalimat lain yang menggambarkan berbagai kondisi. Cenderung cair dan mengalir, ragam dalam ungkapan, maksudnya adalah cinta itu tidak bisa serta-merta dibahasakan dengan mudah, tidak serta-merta digambarkan dengan mudah, diilustrasikan dengan mudah. Cinta itu punya apa ya, punya daya magis tersendiri, punya caranya sendiri, sehingga kadang-kadang hanya orang yang merasakannya yang bisa bercerita. Tapi berceritanya pun tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau misalkan kita mau meminjam dari Derrida atau Jacques Lacan gitu secara psikologi, memang kata-kata itu kan agak-agak apa ya, agak susah untuk dijadikan patokan untuk pembicaraan seperti biasa. Nah, apalagi kalau membahas soal cinta yang begitu misteriusnya, begitu abstraknya, yaitu permainan kata-kata itu agak-agak berat lah ya untuk menjadi cara untuk mengungkapkan cinta. Lalu, tapi tidak demikian, sekalipun cinta itu abstrak, cinta itu juga dicoba untuk diajekkan gitu. Jadi kalau misalkan secara konkret ini maksud saya beberapa rasa, beberapa ekspresi, beberapa emosi cinta itu dicoba untuk diartikulasikan dalam sesuatu yang ajek. Cinta dalam hal substansi menjadi semakin pejal. Jadi okay deh. Karena cinta itu sangat absurd, maka kita akan coba mengasih kategori, mengasih klasifikasi, oh cinta itu begini loh, cinta itu begitu loh. Kadang-kadang bahkan dibahas secara science, kadang-kadang dituangkan dalam puisi. Nah itu juga salah satu bentuk-bentuk mengkonkretkan rasa cinta. Rasionalisasi, ujung-ujungnya itu jadi masalah bagaimana sih cinta itu dijadikan rasio, dijadikan perbandingan. Okay. Nah seperti yang saya bilang bahwa ya kalau cinta generasi ke generasi, saya coba kasih frame aja ya, kasih batasan. Jadi batasan awal yang saya mau ambil itu dari sejak zaman prasejarah. Prasejarah, cinta prasejarah itu saya ambil contoh analogis dari pembahasannya patung Venus from Willendorf. Jadi si Venus from Willendorf itu kan sebenarnya patung sebesar mungkin sekitar 11 cm ya, ukurannya itu kecil sekali. Ini saya tulis di sini, sosok yang paling dicintai di sekitar benua Eropa sekitar 30.000 sampai 20.000 tahun yang lalu. Itu apa sih, dibahas juga dalam dokumenter BBC How Art Met the World. Jadi kenapa saya ambil analogi dari Venus from Willendorf, karena
patung-patung yang berjenis seperti ini dengan kepala yang tidak digambarkan jelas, terus apa bagian-bagian tangan gitu, tangan gitu, cabang-cabang dari badan, kaki itu tidak digambarkan jelas, tapi yang digambarkan secara jelas adalah masalah organ-organ reproduksi. Misalkan buah dadanya yang besar, terus masif gitu ya, jadi menandakan kesuburan, lalu organ alat vitalnya juga digambarkan jelas. Nah, terus jadi menjadi satu pertanyaan, tapi juga dicoba dijawab secara sains juga, bahwa oh, ini karena memang pada zaman itu kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, kebutuhan manusia untuk bisa beranak pinak dengan banyak, ya wujud-wujud yang seperti ini, wujud-wujud yang mempunyai organ reproduksi yang besar, badan yang agak gemuk, jadi lemaknya banyak, bisa tahan cuaca, terus nggak gampang sakit, bisa bereproduksi dengan banyak. Nah, itu yang dibutuhkan. Nah, timbul pertanyaan bahwa apakah dari situ cinta itu muncul? Sebabnya kan pertama kalinya dari dicintai, dari disukai, dari di paling cantik lah, di paling diinginkan itu menimbulkan rasa cinta. Kalau dari perspektif prasejarah bisa diambil contoh dari penelitian ini. Tidak 100% benar, mungkin ada pendapat-pendapat lain, tapi ini bisa jadi salah satu referensi untuk kita mulai memahami bahwa cinta itu apa. Budaya cinta adalah akibat dari kebutuhan manusia untuk mempertahankan keberlangsungan spesiesnya. Ini menurut Jared Diamond. Jared Diamond itu seorang ahli sejarah, dia itu banyak sekali menulis, mungkin yang paling terkenal bukunya adalah Collapse atau Keruntuhan dan Gun, Germs, and Steel ya. Itu bercerita tentang bagaimana sih manusia itu bisa beradab, bisa membuat peradaban di sepanjang sejarah manusia. Dan kata dia gitu, si budaya cinta adalah kebutuhan manusia untuk mempertahankan keberlangsungan spesiesnya, itu di bukunya Why Sex is Fun kalau nggak salah. Jadi menjelaskan secara sains saja dan sejarah saja yang dibawakan oleh Jared Diamond. Nah, masuk ke apa ya, pembahasan secara ringkas, secara konkret bisa dibilang, ini saya mengambil dari pemikirannya Hegel. Si Hegel ini salah satu pemikir filsafat zaman modern sini, zaman romantis. Hegel itu terkenal dengan dialektikanya ya. Dialektika itu kan menjelaskan bahwa segala tesis akan bertemu dengan antitesis sehingga menghasilkan sintesis, dan biasanya main segitiga gitu, main-main tiga aspek. Nah, di sini dia membahas soal ide, alam, dan roh, dan saya akan meminjam si pemikiran Hegel tentang ide, alam, dan roh ini dengan memasukkan unsur cinta dalam ide. Jadi kalau misalkan ide itu alam dan waktu, kenapa saya tulis alam dan waktu itu karena cinta kan abstrak ya, seperti barusan disebutkan. Cinta yang abstrak itu harus punya abstraksi, tapi juga harus punya nyata, konkret. Sehingga alam dan waktu itu bisa diasumsikan sebagai sesuatu yang meruang dan mewaktu, ada wujudnya, terlaksana dalam ide. Lalu jika mengasumsikan cinta sama dengan ide, korelasi cinta dan alam sama dengan roh. Jadi semacam semangat atau roh gitu ya. Keterkaitan antara cinta yang meruang dan mewaktu menciptakan sejarah. Nah, Hegel itu terkenal juga dengan pemikiran-pemikirannya tentang sejarah, bagaimana nalar dalam sejarah, terus filsafat sejarah, dan lain sebagainya. Hegel itu pemikiran-pemikiran itu sangat-sangat kontekstual dengan yang namanya waktu. Jadi misalkan gini, cinta dan ide harus ditinjau menurut semangat zaman, zeitgeist, secara menyeluruh. Contoh begini,
ketika kita menilai cinta pada masa Shakespeare misalkan, cinta pada masa Shakespeare, maka kita harus menyadari bahwa Shakespeare itu hidup di zaman apa? Bagaimana kondisi sosialnya, bagaimana masyarakat sekitar itu menilai cinta, bagaimana kemungkinan fisik manusia itu berkorelasi, berinteraksi dengan cinta, antara ya tidak melulu urusan laki-laki dan perempuan, tapi juga dengan urusan sekitarnya. Kita tahu bahwa Romeo and Juliet itu kalau misalkan dibawa dalam norma etika pada masa kini, itu akan menjadi suatu pemikiran yang agak-agak amoral, kalau bisa saya bilang ya. Sebabnya kalau nggak salah si Romeo itu umur 16-17 tahun dan Julietnya masih baru umur 12-13 tahun, itu kan berarti percintaan anak-anak, anak kecil bisa bilang ya, ya belum dewasa, lalu kok ceritanya sadis banget seperti itu dan lain sebagainya. Jadi kita itu harus menilainya, tapi akan menjadi salah kalau misalnya kita menganggap Shakespeare itu oh itu cerita amoral. Ya itu kan tergantung zamannya, siapa tahu pada masa itu hal-hal yang wajar saja bercinta atau menikah atau bereproduksi dengan umur yang sangat muda seperti itu. Oke. Mengelompokkan cinta menurut sejarah sama sukara dengan merumuskan cinta dalam persamaan deret aritmatika. Jadi ada tokoh namanya Hannah Fry, dia itu pembicara juga, dia membuat buku Mathematics of Love, jadi cinta menurut matematika gitu ya. Tapi cinta menurut matematika apa mungkin gitu ya, setidaknya dia punya pendapat, si Fry ini, Hannah Fry ini punya pendapat bahwa sebenarnya membuat cinta menjadi salah satu formula atau rumusan matematik itu ya bisa-bisa saja gitu, bahwa toh sebenarnya ya seperti digambarkan ini apa presentasinya si Hannah Fry, jadi cinta itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu kurang bisa mengerti cinta, mungkin kamu sebenarnya tidak mengerti matematika juga gitu. Seperti itulah argumen yang disampaikan oleh si Hannah Fry tentang bagaimana itu cinta bisa diartikulasikan. Oke, saya mulai masuk ke topik utama tentang cinta dalam berbagai perspektif. Cinta dalam berbagai perspektif, kita tahu bahwa cinta itu macam-macam ya. Kita ngomong kalau sekedar dari zaman ke zaman agaknya agak terlalu bias dan kurang tepat, karena setiap zaman itu punya kejadian-kejadian epik dari cinta. Setiap zaman itu punya kisah-kisah yang menarik, kisah-kisahnya out of the box dalam mengartikulasikan cinta. Mau zaman kapanpun juga pasti ada cerita-cerita yang nyeleneh lah bisa dibilang. Nah, oleh karena itu saya akan lebih membahas perspektif cinta ini dari si predikatnya. Yang dimaksud dari predikatnya itu bagi saya seperti ini. Cinta dan permainan. Misalkan begini. Homo Ludens, bukunya Johan Huizinga, itu dia banyak berbicara tentang permainan-permainan ya, si Homo Ludens. Homo Ludens itu kalau diartikan adalah homo kan manusia atau kita, Ludens itu bermain-main, manusia yang bermain-main. Dalam buku Homo Ludens itu diterangkan bahwa cinta tidak selamanya serius dan terpetakan, terkadang kehadiran cinta seperti halnya permainan. Jadi dalam permainan juga ada unsur cinta, dalam cinta juga ada unsur-unsur permainan. Seperti contohnya hubungan cinta antar personal menciptakan arena permainannya masing-masing. Contohnya begini, kalau saya begitu dekatnya dengan teman atau begitu dekatnya dengan pasangan saya, pacar saya gitu, saya akan menciptakan diksi-diksi khusus. Diksi-diksi yang tidak biasanya mungkin aneh bagi orang lain, tapi saya bisa meresepinya, bisa merasakannya. Misalkan contoh punya ritual-ritualnya khusus,
bahasa-bahasa itu bercandaan-bercandaan yang putus, lalu kebiasaan-kebiasaan yang khusus. Nah, itu biasa terjadi di hubungan orang yang sudah dekat. Entah itu suami istri, pacaran, teman main, teman satu geng, itu ada diksi-diksi, ada ritual-ritual, ada cara-cara khusus yang mungkin bagi orang lain itu tidak dimengerti, tapi biasa dalam keseharian orang yang sedang melakukannya. Ya, kadang-kadang si cara-cara itu kita lihat, kalau ada orang lain lihat, misalkan saya bahasanya aneh ke pacar saya gitu ya, orang bisa melihat bahwa si caranya saya ini menjadi tolak ukur bahwa, oh iya ya, kamu cocok banget deh, kamu mirip ya berduaan. Nah, itu sebenarnya kan agak-agak subjektif gitu. Kalau misalkan kamu mirip ya sama pacar kamu, itu gara-gara karena sering jalan bareng, sering bersamaan, sehingga orang kadang-kadang menyamakan saja, memirip-miripkan saja bahwa sih, oh kamu mirip, kamu itu inilah, cocok lah. Nah, saya bandingkan dengan kondisi saat ini ya. Cinta dekat dengan norma sosial. Jadi, sekarang kan ya kita tahu bahwa dengan keterbukaan internet, diskursus-diskursus tentang sosial itu menjadi lebih terbuka sekaligus juga lebih tertutup. Maksudnya lebih terbuka, kita bisa lihat bahwa, oh, ternyata ada ya cinta yang namanya polyamory gitu. Jadi bercinta tapi tidak setia gitu. Setia atau saya bisa nggak ya ngomong setia? Tidak selalu harus dengan satu orang. Suami dan istri. Tapi kalau misalnya si istrinya punya pacar lagi itu bisa. Lalu suaminya punya pacar lagi itu bisa. Dan polyamory itu tidak berhenti di misalkan si cowok itu sukanya sama cewek saja, kadang-kadang bisa juga sama cowok, dan saling keterkaitannya itu rumit tumit dan tidak apa ya, konvensional bisa saya bilang. Jadi macam-macam sekali, ada panseksual juga. Si panseksual itu menyukai tidak berdasarkan gender, kadang-kadang berbagai macam alasan juga bisa menjadi dasar untuk ketertarikan seperti itu. Dan banyak sekali bentuk-bentuk cinta yang memperoleh nama-nama baru saat ini. Jadi cinta itu sejak zaman internet mungkin udah ada dari zaman dulu, tapi sekarang jadi teramplifikasi menjadi semakin besar, semakin dikenal orang dengan nama-nama yang aneh-aneh, diksi-diksi yang baru, dan tiba-tiba menjadi viral gitu ya. Pembahasan-pembahasannya ada mak comblang dalam berbagai media, misalkan memangkas jarak, efisiensi itu membahasnya secara plus minus ya. Jadi zaman sekarang mak comblang berbagai media itu maksudnya apa sih? Tahu Tinder kan ya, Tinder, terus Bumble, lalu ada apa sih, Okacel lah, itu aplikasi-aplikasi dating apps itu kan ya sebenarnya bukan hal yang baru ya. Dating apps kita zaman dulu itu pernah mengenal yang namanya biro jodoh gitu, kontak jodoh, ada di koran-koran. Sekarang si kontak jodoh udah kagak ada lagi, semua pindah semua ke platform digital. Lalu kita bisa mainan Tinder, dan di Tinder itu ada feature untuk bayar berapa dolar gitu ya di Google Play atau di App Store. Lalu nanti bisa nge-like berapa banyak, terus nanti bisa chat duluan dan berbagai macam. Jadi zaman sekarang itu permainannya jadi dibawa ke arah digital. Ya tentu keuntungannya ya kita bisa kenalan atau kita bisa cari jodoh orang Amerika misalkan. Kita juga udah nggak perlu repot-repot kalau zaman kontak jodoh. Kalau benar-benar kita mau melangkah ke tahap selanjutnya, kita harus ketemuan di restoran misalkan atau di bioskop. Kita sekarang bisa tinggal lihat aja fotonya. Oh cantik, oh cakep gitu. Oh ini tipe saya nih, ini apa ada
keterangannya kan ada deskripsinya, dia itu kayak gimana, referensinya ke arah mana, terus dia menjelaskan dirinya seperti apa, itu kita bisa langsung lihat. Tapi ada negatifnya juga gitu kan, banyak juga ya di dating app kita dengar di berita-berita itu banyak penipuan fotonya udah kayak artis K-pop, tapi pas lagi ketemu gitu mengerikan misalkan. Terus kadang-kadang fotonya bagus, ngomongnya ramah, manis sekali, si cowoknya sangat ini, sangat-sangat care, chatting berapa lama, lagi butuh uang, kosan belum dibayar bulan ini, minta kok ini dong, minta uang untuk bayar kosan, ya biasanya suka kayak begitu. Ya wajar saja, karena sekarang juga penipu juga terpangkas jaraknya, jadi bisa langsung berkenaan sama kita ya. Yaitu itu ada plus minusnya masalah jarak teknologi dan urusan percintaan. Tapi Ray Kurzweil ini salah satu pemikir futuris, dia punya kayak tips-tips dan punya pandangan optimisme tentang teknologi. Si Kurzweil ini ngomong bahwa sebenarnya teknologi itu pada dasarnya lebih cenderung untuk memudahkan manusia dalam berbagai macam hal. Teknologi itu sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari kita, penambahan jarak pandang kita, penambahan meng-enhance, menambah kemampuan kita untuk melakukan segala aktivitas. Tingkat kematian juga menjadi semakin turun akhir-akhir ini, umur manusia juga semakin panjang zaman-zaman sekarang karena ditemukan teknologi-teknologi dalam bidang medik atau kedokteran. Jadi sepertinya kalau misalkan ada pernyataan bahwa orang-orang dulu itu umurnya panjang-panjang, itu sebenarnya falasi bagi saya. Orang dulu yang mana yang umurnya panjang-panjang? Tidak, kayaknya zaman sekarang yang umurnya panjang-panjang. Terus kalau misalkan ada yang ngomong, ya kan para-para orang-orang suci atau nabi-nabi itu umurnya ratusan tahun. Saya akan memisahkan mitos atau legenda dengan bukti-bukti ilmiah ya, karena itu akan pembahasannya tentu akan menjadi beda lagi. Kalau misalkan secara futuris atau misalkan Steven Pinker juga mengatakan si teknologi ini sebenarnya makin membuat kita umurnya panjang. Kita suatu saat, ya kalau misalkan ambil dari bahasanya Yuval Noah Harari, kita semakin dekat ke Deus atau Dewa ya. Di Homo Deus juga dia menceritakan banyak hal tentang bagaimana manusia itu bisa memperpanjang umurnya. Perspektif lain dari cinta dan permainan, ada perspektif lain lagi, cinta dan nalar. Nah, cinta dan nalar ini saya ambil contohnya dari pemikirannya Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer itu seorang filsuf juga, dia itu yang banyak menginfluence Nietzsche. Dia juga ya banyak sekali terinfluence sama Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer ini dia bisa dibilang saingannya Hegel, tapi pada masa mereka hidup Hegel tentu jadi lebih terkenal. Schopenhauer itu underdog lah bisa dibilang. Nah, Schopenhauer ini banyak terpengaruh sama berbagai macam budaya, khususnya budaya timur. Dia punya pendapat bahwa cinta adalah dorongan biologis dasar yang sudah menjadi sifat bawaan antar pria dan wanita. Terus cinta adalah manifestasi dari keinginan manusia untuk berkembang biak. Mirip sebenarnya si pendapat ini dengan teori evolusi. Kalau misalkan kita lihat dari para-para pemikir-pemikir atau penulis-penulis buku-buku yang lebih cenderung ke science dalam arti ini ya, pejal gitu, science yang keras, yang ya udah bukti itu harus konkret, bukti itu harus berdasarkan fakta, bukti itu tidak boleh asumsi atau mengandai-andai atau mengarang-arang atau berbunga-bunga, bukti itu harus ada contohnya. Misalkan para seperti kayak Charles Darwin atau pemikir-pemikir konsen zaman sekarang itu kayak Dawkins misalkan atau Daniel Dennett atau Sam Harris, para pemikir-pemikir yang dikatakan sebagai para-para neo-ateisme lah, yang sesuatunya itu kita bedakan lah yang namanya
mitos-mitos dengan sesuatu yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Schopenhauer memang diceritakan dia itu lebih ke arah ateisme, tapi dia percaya dengan yang namanya aliran-aliran timur. Dia itu sangat percaya sebenarnya manusia itu sebenarnya main-main ya, lebih-lebih ke arah nalarnya aja, karena dorongan hasratnya itu membutuhkan untuk bercinta. Jadi mirip, ya tentu saja mirip dengan evolusioner biologi. Dan si muridnya, bukan muridnya, jadi ya, yang terinfluence itu Friedrich Nietzsche, pemikir eksistensialis, seorang nihilis juga, filsuf yang sangat terkenal, dan katanya pemikiran-pemikiran banyak dipakai di era propaganda nasionalis, sosialis, alias Nazi. Dia ngomong bahwa keberanian untuk menerima takdir atau amor fati, itu yang terkenal, bahwa cintailah takdirmu gitu, bahwa kamu akan menjadi utuh, kamu akan mengerti yang namanya cinta itu sebenarnya kamu mulai dulu dari dirimu, dari kamu itu sadar akan dirimu itu seperti apa. Itu si Nietzsche ya yang ngomong amor fati gitu. Keberanian melangkah walaupun sadar di depan ada tantangan. Jadi kalau misalkan cinta saling melengkapi, cinta itu manusia, misalkan dari mitologi-mitologi Yunani, bahwa sebenarnya manusia itu tadinya satu lalu dibelah dua, sehingga nanti suatu saat kamu akan menemukan pasanganmu, belahan jiwamu, itu sebenarnya absurd lah. Sebenarnya kamu itu harusnya sadar dulu, kamu berani berdiri dan melangkah, dan itu adalah the true meaning of love gitu, menurut Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Dan ya, ini saya mengaitkannya dengan Voltaire. Voltaire itu juga salah satu filsuf dari Prancis. Voltaire ini mengkritik Leibniz. Leibniz punya pemikiran bahwa sesuatu itu pasti akan indah pada waktunya. Sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Mirip-mirip kayak apa ya, jargonnya orang Jawa gitu. Ya, yang masih untung, masih untung, masih untung. Nah, kalau misalkan si Voltaire, enggak lah. Gimana masih untung, ya hidup. Hidup itu penuh dengan kepahitan. Hidup itu penuh dengan kekecewaan. Hidup itu keras. Ya, kamu enggak bisa lain selain kamu berjuang di novelnya, novela ya, enggak novel sebelumnya, agak tipis, judulnya Candice. Candice itu cerita tentang orang yang namanya Candice yang dari hidupnya itu selalu ketemu masalah-masalah besar, tapi dia di cerita kesedihannya atau kemalangannya itu menemukan juga kesenangan lah, sesuatu yang menyenangkan. Sampai akhirnya dari novela ini diceritakan, ya mirip ya, secara implisit diceritakan bahwa ya udahlah, kita jalanin aja, kita nggak tahu kita bakal kayak gimana, kita nikmatin aja ini perjalanan hidup sampai nanti mati gitu. Nah, terus apa hubungannya antara cinta dan nalar? Kalau sekarang kita sering lihat ya bahwa ya motivasi-motivasi dari medsos atau dari grup-grup WA atau dari ya apa Facebook ya, begitu. Cinta itu seolah-olah puitik gitu. Power-poweran, share-sharean, atau kadang-kadang di share algoritma. Kalau misalkan kita biasa buka tentang apa musik klasik gitu, nanti si YouTube kan biasanya suka menawarkan hal-hal yang sama serupa. Nah, kita itu sekarang sebenarnya apakah cinta kita dan nalar kita itu sudah dipermainkan oleh algoritmanya Google, algoritmanya YouTube? Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah kita dipermainkan atau emang kita membiarkan diri kita untuk dipermainkan? Kita kan jadi bertanya-tanya lah ya. Kita muncul sugesti-sugesti seperti kalimat berbunga-bunga, puitik diiringi musik dan ilustrasi, gambar video yang menyentuh, lalu kita forward lagi, oh ini bagus nih, kita forward aja. Ada biasanya di grup-grup keluarga kan suka
banyak sekali si apa sih konten-konten seperti itu. Apakah itu yang dibutuhkan manusia? Apakah nalar yang seperti itu yang sekarang dialami kita saat ini di zaman teknologi yang serba mudah, memangkas jarak, memangkas waktu, kita sangat mudah untuk melihat seluruh dunia, kita sangat mudah untuk menerima informasi, kita sangat mudah untuk berkomunikasi, itu menjadi seperti itu cinta yang apa ya, sintetik gitu, cinta yang dibuat-buat. Sebenarnya apakah di sini masih ada nalar yang utuh, nalar yang autentik? Saya tidak tahu. Mari kita diskusi. Bagusnya kita diskusi aja nanti. Nah, selanjutnya cinta dan ketulusan ya. Cinta dan ketulusan itu saya ambil dari pernyataannya Ayn Rand. Ayn Rand itu salah satu filsuf dari Rusia yang udah hijrah ke Amerika. Dia sebagai apa ya, pelopornya objektivisme, aliran filsafat objektivisme, dia itu percaya bahwa integrasi pribadi sebagai keutamaan. Maksudnya adalah Ayn Rand itu pernah diwawancarai, dia punya suami, suaminya itu lagi jadi pelukis, pelukisnya ya baru belajar lah gitu, baru mulai pelukis karena tadinya suaminya adalah aktor. Terus si pewawancaranya ngomong, nah itu kamu support itu suami kamu hidup memenuhi kebutuhannya. Ayn Rand itu ngomong, ya saya kadang-kadang kalau perlu saya mensupport suami saya, tapi saya nggak mau si support saya ini diartikan sebagai saya ini karena sayang, karena cinta sama si suami, jadi saya support dia punya kebutuhan. Tapi lebih ke arah, saya sebenarnya egois. Saya itu sebenarnya karena saya cinta, maka saya melakukan keegoismen saya ini untuk menyupport suami saya. Jadi bukan karena dari sesuatu yang luar, lalu saya menjadi wajib untuk membantu, tapi karena saya mah egois, karena saya cinta kok. Jadi saya nggak butuh alasan apapun. Kalau misalnya kamu bilang saya aneh atau saya konyol, ya peduli amat, orang ini saya kok, saya suka-sukanya saya, senang-senangnya saya, jangan urusan, gitu. Dan itu dalam karya-karya entah fiksi atau non-fiksinya Ayn Rand itu banyak bercerita tentang objektivisme, bagaimana integrasi diri itu sangat dipentingkan dalam pemikiran-pemikirannya Rand. Atau misalkan dari Maxim Gorky itu dari, saya ambil dari salah satu bukunya dia yang cukup terkenal, judulnya Mother atau Ibunda. Diceritakan bahwa di novel itu si ibundanya ini lihat anaknya yang sebagai buruh ikut pergerakan pada masa itu, dan si ibu ini buta huruf udah gitu. Semasa suaminya itu hidup, si ibu ini mendapat kekerasan domestik, dipukulin gitu, diperkosa oleh suaminya, sadis sekali. Sampai pas lagi suaminya meninggal, dia mencurahkan perhatiannya secara penuh ke anaknya yang sedang berjuang secara diam-diam sebagai buruh yang melawan bosnya. Si pergerakan-pergerakan yang ke arah sosialis ini ya si ibunya, saya nggak tahu kalian lagi diskusi apa, saya nggak tahu kenapa kalian berdebat sampai mau berantem di ruang tamu, tapi saya akan melayani kamu, saya akan sebagai orang yang buta huruf, sebagai orang yang tidak terpelajar, saya akan tulus memberikan cinta kepada kamu, wahai anakku. Dan akhirnya si ibu ini jadi ikut juga dalam pergerakan sosialis dalam ceritanya ibundanya Maxim Gorky. Perbedaannya antara Rand dan Gorky, Ayn Rand dan Maxim Gorky itu sebenarnya cukup jauh ya, pak, ujung-ujung paradok itu, spektrum yang sangat bertentangan. Yang satu itu dari seolah-olah kapitalisme banget, yang satu ini sosialis komunis banget gitu si Gorky. Tapi sama-sama yang saya mau coba terangkan, mereka sama-sama mempunyai cinta yang tulus gitu, cinta yang
nggak butuh alasan karena memang cinta saja, cinta yang tidak apa punya penjelasan, punya sebab gitu. Nah, di zaman sekarang apakah cinta tulus itu masih ada nggak sih? Nah, kita lihat sekarang ya, kalau misalkan lihat anak yang sedang sakit, lalu ibunya menunggui anaknya atau bapaknya nungguin anaknya sehingga tidak bisa bekerja lagi di sawah, lalu cerita itu di-share, lalu dapat like, lalu dapat perhatian, lalu buka kita bisa gitu ya, sejenis kayak canceling untuk berdonasi tapi secara virtual. Apakah itu menjadi apa ya, currency gitu, apa alat tukar sebuah cinta, sebuah ketulusan zaman sekarang? Apakah ini menjadi sesuatu yang bisa diartikan sebagai ketulusan? Kan si ketulusan itu justru kalau misalkan menurut saya ini agak dijual ya, tanda petik, di amplifikasi, dibesar-besarkan. Tapi kalau misalkan nggak gitu, gimana bisa dapat uang untuk berobat, bagaimana dapat uang untuk merawat anaknya misalkan, dan berbagai macam cerita yang lain, merawat suaminya, merawat istrinya, dan lain sebagainya. Like, share gitu kan menjadi seperti kayak apa ya, kayak barometer bahwa ini itu perlu diperhatikan atau tidak. Manusia memilih narasi terbaik. Nah, ini dari Harari, dari Homo Deus juga. Manusia memilih narasi terbaik untuk dirinya masing-masing. Tidak masalah sebenarnya hal tersebut sebenarnya memiliki banyak plot kebohongan. Yang penting simpul-simpulnya tampak logis dan masuk akal. Jadi manusia ini menurut Harari senang sama namanya narasi. Hidup itu biasa-biasa saja, sebenarnya begitu-begitu saja sih. Tapi kalau misalnya narasinya bagus, menjadi luar biasa. Kisah-kisah cinta ya, urusan cewek-cowok, sampai engtai lah. Si Romeo and Juliet lah, si Dylan Milea lah, atau siapapun juga itu. Kan urusannya sebenarnya ya, antara cewek-cowok ada masalah, selesai, antara putus atau nyambung. Tapi kan cerita diantaranya itu, pembangunan narasinya itu yang menyebabkan kita itu terhanyut dalam cerita, terhanyut dalam narasi. Segala kegiatan sosial berubah menjadi momen-momen yang membangun citra personal, maka terlahirlah wisata selfie dan cinta berdasarkan seberapa besar apresiasi sosial. Nah, ini yang barusan saya bahas, bahwa segala kegiatan sosial ini jadi kayak wajib ya. Kita ini kalau liburan sebenarnya apakah benar masih menikmati alam? Ataukah kita ini sebenarnya ya harus pergi ke objek wisata anu karena di situ rame gitu, karena di situ itu banyak yang foto, karena si teman saya itu foto di situ bagus, oh, ini kayak gini keren, ini begitu. Ya apa ya? Apakah kita itu sekarang masih punya ketulusan atau sebenarnya ketulusan itu yang menciptakan kita gitu kan? Ini yang menarik. Jadi kita mulai bertanya-tanya lagi, merefleksikan lagi cintanya itu seperti apa sih? Tulusnya itu masih bisa tulus nggak sih zaman sekarang? Atau sebenarnya tulusnya itu udah banyak sintetik atau banyak pengaruh-pengaruh dari luar gitu? Ya, nah ini kalau zaman sekarang itu paradoks cinta sepanjang masa menurut saya. Jadi cinta itu sebenarnya memang ada dari dulu, masalahnya juga tetap hadir seperti biasa, cuma bentuknya saja yang berbeda-beda, si kondisinya saja yang berlainan. Bisa jadi cinta sebenarnya bukan suatu hal yang perlu dirumuskan secara pasti seperti ilmu eksakta, namun cenderung pada penghayatan masing-masing individu. Jadi individu yang sekarang, individu yang kemarin, individu yang masa depan, yang merasakan, ya, seperti barusan saya bilang, ini kan cuma masalah abstraksi, pengalaman pribadi, individu, suatu apa ya, empirisme yang mendasar dari tiap-tiap individu. Cinta sering pula hadir secara paradoksal dalam kebermainannya, transaksional, atau bahkan begitu personal hingga suka dipahami secara umum. Ya, itu masih nyambung sama yang barusan saya sebutkan bahwa subjektif banget.
banget lah rasa cinta itu. Nah, saya ambil contoh lagi dari ceritanya Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde itu kan kita kenal sebagai penjahat, sepasang penjahat di Amerika sana yang melakukan banyak tindakan-tindakan kriminal. Tapi yang lucunya, tindakan kriminal ini begitu menginspirasi, begitu menjadi apa ya inspirasi lah bisa dibilang untuk generasi-generasi selanjutnya, cerita-cerita yang terinspirasi Bonnie and Clyde, bagaimana mereka itu saling mencintai, saling melindungi, tapi sebenarnya mereka kan ngerampok, membunuhin orang gitu. Itu kan cinta yang chaos gitu, yang destruktif, tapi sebenarnya Bonnie and Clyde juga menginspirasi, melahirkan rasa-rasa cinta yang substansif lah bisa dibilang, bahwa oh ya kalau misalkan kadang-kadang cinta itu bisa seperti nirlogis ya, tidak rasional, begitu personal, kadang-kadang mengabaikan segala etika, mengabaikan segala tatanan norma masyarakat, tapi ya secara personal tentu saja ini mereka bisa merasakannya gitu. Cinta secara biologis namun sering dinarasikan secara emosional, misalkan cinta yang tulus sering dimonetize. Ya kalau misalkan kita tahu Fiersa Besari kan dia banyak bikin puisi-puisi, bikin lagu gitu. Cinta itu akhirnya bisa bikin si Fiersa Besari kaya juga. Atau misalkan kayak satu dekade yang lampau itu ada genre musik emo ya. Ya saya juga dulu sangat-sangat-sangat tertarik dan saya sangat suka sekali dengan genre emo itu. Jadi emo itu menarik ya, dia menyanyikan atau menyuarakan, bermusik tentang putus cinta tapi dengan gegap gempita gitu, dengan teriak-teriak, dengan iringan musik punk, post-punk, rock gitu, menarik sekali dengan hingar-bingar. Jadi kesedihan cinta itu kalau misalkan dari zaman dulu, zaman era romantisme yang dipelopori oleh semangat si mawar biru blow bloomnya si Novalis, era-era romantis kan dimulai dari yaitu si mawar biru itu yang sangat menginspirasi siapapun lah, Nietzsche lah, Wagner lah, semua itu terinspirasi dari Gita Pujian untuk Malam, Hymn to the Night-nya si Novalis. Bahwa si Novalis itu gara-gara ditinggal mati pacarnya, lalu dia membuat puisi-puisi yang begitu menyentuh, begitu inspiratif, dan si Novalis sebenarnya seperti berdialog dengan Tuhan juga, bahwa kesedihan ini masuk ke ranah-ranah abstraksi dengan Tuhan gitu. Ya, cinta kalau punten, waktu tinggal 2 menit lagi ya. 2 menit. 5 menit ya. Yes. Cinta seolah-olah membutuhkan pengakuan publik melalui gambar yang diabadikan dalam Instagram, Facebook, atau joget-joget bareng di TikTok. Ini yang barusan saya sebutkan ya. Jadi pertanyaan sekali lagi bahwa apakah teknologi ini membawa ke arah mana si cinta? Antara cinta dan dunia global, dunia cinta merubah segala sesuatu menjadi lebih sintetik, terlepas dari pengalaman ragawi. Lalu timbul pertanyaan mendasar, apa yang terjadi pada pemahaman cinta saat ini? Apakah cinta menjadi semakin transaksional, atau justru dengan keterbukaan informasi, masyarakat justru membutuhkan cinta secara tulus? Era internet seolah membuat semua orang untuk bertindak cepat. Beberapa dekade yang lalu, kunci keberhasilan seseorang memiliki akses informasi lebih banyak, berbeda dengan saat ini yang justru semakin kita bisa memangkas informasi yang tidak penting itu yang dianggap pintar. Nah, cinta itu apakah seperti itu nggak sih? Apakah kita dengan bisa menjaga jarak, apakah kita bisa memposisikan dengan baik di saat ini, itu justru orang yang otomatis cintanya atau tidak? Ayo saya lanjutkan saja ya supaya cepat. Saya mendapatkan di tengah dari tadi kan
penjelasan saya menurut perspektif dari generasi cinta itu, saya mendapat kayak ilham gitu, bahwa sebenarnya jangan-jangan kita nggak usah terlalu pusing-pusing sih ya untuk mencoba mengambil atau mencari solusi tentang arti cinta. Kita bisa aja sih berkaca pada kaum-kaum stoa. Kaum stoa itu penganut stoik ya, dimulai dari Seno dari Siklus Citium gitu. Seno dari Citium, stoik itu karena mereka sering berdiskusi di Serambi, stoa Poikile di Athena, di utaranya Agora Yunani, Athena. Mereka punya 4 prinsip utama arete, kebijaksanaan, penguasaan diri, keadilan, dan keberanian. Aplikasinya, berpikir tenang. Dalam, ya kan zaman sekarang kan sangat cepat informasi datang, kita sekarang lagi ngetren apa, misalkan lagi ngetren diesel, terus nanti besoknya ngetrennya apa kekeyi gitu misalkan, itu kan cepat sekali perubahannya, terus tidak mudah terbawa arus. Nah, tapi juga kita nggak boleh, udahlah internet mah busuk, kita hapus-hapusin Instagram, kita hapus-hapusin Facebook dan lain sebagainya. Menurut saya juga kurang bijak juga ya, kalau misalnya serta-merta langsung seperti itu. Kita juga tetap harus ada empati. Kita harus juga tidak boleh serta-merta ambil kutub yang berlawanan ya, kadang-kadang di tengah itu bagus juga. Keberanian untuk mengambil keputusan itu ya tentu saja kita harus punya sikap lah pada akhirnya, dan mempertimbangkan rasa keadilan, empati. Jadi sekiranya pemisahan saya cinta-cintaan model kayak gini, kalau misalkan saya itu punya pasangan, apakah adil saya bertingkah laku ke pasangan saya, itu harus dipertimbangkan. Itu yang maksudnya dari rasa keadilan dan empati. Nah ini, prediksi sekali lagi bahwa ini masa lalu hal yang bisa dipelajari untuk bekal meramal di masa depan. Kita tidak akan pernah mengetahui apa yang terjadi masa depan. Ya tentu saja lah, kita cuma bisa memprediksi, kita bisa menganalisa dari pengalaman-pengalaman masa lampau. Kita selalu ada, hanya bermetamorfosis seiring zaman, teknologi, dan tatanan sosial. Itu yang mau saya ceritakan atau mau saya share pendapat saya, bahwa ya yang masa lalu kan kita bisa pelajari, masa lalu pun juga kadang-kadang berubah tergantung dari siapa yang mempelajarinya. Tapi ya itu kan dari mempelajari masa lalu, kita bisa memprediksi masa depan. Seperti itulah kira-kira, dan menurut saya sih cinta nggak mungkin bisa hilang, tapi maknanya saja yang agak-agak bermetamorfosis seperti itu. Terima kasih pemaparan dari saya, maaf agak terlalu lama sehingga banyak menyita waktu. Ya mungkin karena tadi mulainya juga agak telat juga ya, 10 menit lebih ya. Begitu, saya kembalikan lagi ke moderator, silakan. Iya, Mas Eko, waduh ini udah khatam nih menurut saya nih. Ilmu-ilmu tentang cinta dari definisi sampai esensi ya, sampai implementasinya gitu menurut Mas Eko nih secara teoritik. Ini menurut saya tinggal dipraktekkan aja, siapa nih cewek yang mendapatkan cinta yang paripurna dari Mas Eko gitu. Jangan-jangan saya nanti bergeser nih Dr. Love-nya gitu. Tapi jangan khawatir, kalau saya kan di bidang praktik Love-nya ya, kalau Mas Eko teori mungkin, masih teori. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke sesi diskusi ya hari ini. Memang pemaparan itu sangat paripurna tadi ya, menurut saya sih sangat lengkap ya, dari mulai sejarah sampai masa kini. Ini di chat room ada beberapa pertanyaan, saya bacakan aja ya Mas Eko. Pertanyaan pertama dari Mbak Kanya Kiara, apakah cinta pada pandangan pertama, wah ini gua banget nih, macam Romeo Juliet masih mungkin terjadi di zaman ini? Silahkan langsung dijawab Mas Eko, singkat saja. Romeo dan Juliet masa kini itu ada nggak sih sebenarnya gitu ya? Romeo and Juliet masa kini apa sih, Della Mamilea kali ya? Ya kisah-kisah cinta yang tragis mungkin, tapi saya nggak tahu tuh si Della Mamilea, saya nggak tahu ceritanya bagaimana. Apakah masih ada ya, kalau di era emo sih banyak banget, mereka terinspirasi banget sama yang namanya cinta-cinta yang menyakitkan, yang mengiris sembilu, yang mengiris hati, banyak banget dengan cerita yang berbeda-beda, di tentang keluarga lah, cinta
beda keyakinan. Saya juga banyak sih mengalami cinta beda keyakinan. Saya yakin sama cewek yang saya mau, ceweknya nggak yakin sama saya gitu. Iya, yeah. Itu gak heran, Ses. Oke, okay. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Dr. Sumbu, ini dari ISI Yogyakarta. Mohon izin tanya, ketika cinta dikapitalisasi, ketika cinta dikomodifikasi, apakah itu masih disebut cinta? Dan apakah bentuknya masih abstrak? Hatur nuhun. Silakan Mas Eko. Ya, kalau misalkan dikapitalisasi, tentu akan menjadi lebih konkret ya. Segala sesuatu yang dikapitalisasi kan lebih-lebih terukur, lebih-lebih ajak. Menjadi abstrak, abstraknya tetap ada, si nuansa abstraknya, tapi lebih bisa diukur. Ya itulah yang barusan contoh yang paling gampang, misalkan di TikTok atau di Instagram. Orang-orang yang ganteng, yang terkenal, yang cantik, itu kan lebih banyak followernya, lebih banyak yang ngasih tanda love gitu kan. Nah itu bentuk-bentuk, bagi saya bagi bentuk-bentuk cinta yang dikapitalisasi. Tapi apakah mereka salah? Ya enggak kok, kalau mereka ganteng gitu kan, orang mereka itu bisa, apa salahnya untuk melakukan hal seperti itu? Tapi ya kadar-kadarnya aja kita yang menjadi beban kita untuk sebagaimana kita bisa menilai si para-para ganteng-ganteng wan atau cantik-cantik wati itu. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Terima kasih Mas Eko jawabannya. Berikut, ini saya karena waktu juga ya, jadi tidak saya tanggapi satu-satu. Ini ada dari Mas Hari Santoso. Wah, ini alumni juga nih. Bagaimana hubungan cinta dengan intuisi? Silakan Mas Eko. Cinta dan... pertanyaan. Intuisi. Cinta dan intuisi, mana ya? Bagaimana hubungan cinta dengan... hubungannya, ya hubungannya. Ya, intuisi itu kan sebenarnya kayak pengalaman yang lebih ke arah personal lah ya. Intuisi dalam arti, kalau misalkan yang dimaksud dari intuisi seperti itu, ya tentu ada-ada saja. Kita kalau misalkan kajinya secara science gitu kan, sebenarnya intuisi orang tertarik itu karena kebutuhan biologis. Tapi kalau misalkan intuisinya itu secara sosial, secara pembahasan, apalagi pembahasan-pembahasan posmo gitu yang bisa kemana-mana itu, misalkan Slavoj Žižek menjabarkan tentang cinta itu bagaimana itu, wah itu bisa beberapa sesi lagi kita ngobrol. Seperti itulah, Hari juga sering diskusi kok di filsafat ya. Ngerti juga lah pasti. Ini lulusan seni murni, banyak yang jadi filsuf, ini saya kagum nih, benar. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Marisa Rianti, ya ini menarik menurut saya. Ketika hal cinta berelasi dengan ketulusan, apakah ketulusan ini dapat diinterpretasikan sebagai pengorbanan? Akan tetapi seperti pemikiran Sartre yang berorientasi pada kebebasan yang absolut, apakah kebebasan disebut sebagai dapat dikategorikan juga sebagai cinta? Ya, kalau kita ambil dari kisahnya Jean-Paul Sartre dan Simone de Beauvoir itu lucu ya. Mereka itu kagak kawin. Tidak menikah. Mereka tidak menikah, masalah kami saya nggak tahu. Dan Simone de Beauvoir itu punya mantan suami ya, setahu saya ada dua mantan suami, tapi selama itu tetap menjalin hubungan tanda petik saya juga nggak tahu, dengan Sartre. Dan setahu saya si Simone de Beauvoir itu dia bisa dibilang panseksual karena karena dia punya pacar perempuan juga, dia bisa menjalin hubungan poliamori juga. Jadi di saat bersamaan ketika dia menjalin hubungan dengan Sartre ya. Jadi apakah berelasi dan bisa diinterpretasikan pengorbanan, tergantung dari mana kita menilai pengorbanan itu. Kalau misalkan dari posisi ini Sartre yang sepertinya berkorban banyak dari hubungannya mereka, tapi ya kita lihat juga Sartre itu wujudnya seperti apa gitu. Maaf saya ngomong ya, Sartre kita tahu sendiri ya, kurang tampan gitu, beda sama Albert Camus misalkan, itu ganteng asli gitu ya. Menurut saya sih bisa dipandang dari cara itu.
Ini berikutnya ada pertanyaan lagi, Mas Eko. Dari Adriana. Jadi sebenarnya cinta itu bisa dikategorikan sebagai tindakan atau perasaan? Silahkan dijawab dulu. Dua-duanya. Iya, cinta sebagai tindakan ya. Iya, kalau perasaannya iya gitu. Kalau misalkan kita pinjam lagi dari Hegel gitu ya, bahwa ya cinta itu butuh meruang dan waktu. Cinta itu nggak bisa cuma teori, ya harus dilaksanakan. Tapi kan yang menjadi diskursusnya itu kan melaksanakannya seperti apa. Misalkan saya aja contohnya biar nggak ofensif ke yang lain. Saya sampai sekarang masih jomblo. Si Eko itu masih suka cowok, masih suka cewek atau udah suka cowok gitu. Nah itu kan pertanyaan yang absurd gitu. Ya kalau saya mati-matian ngomongnya saya masih suka cewek, tapi apakah benar? Gitu. Saya jadi harus membuktikan. Sedangkan pembuktian ini lebih ke arah luar toh. Dan saya kalau misalkan itu ya butuh tindakan akhirnya, bukan cuma sekedar perasaan personal. Seperti okay. I feel you kok. Ini ada pertanyaan dari Pak Kriswanto nih. Apakah di era kontemporer ini cinta itu membebaskan atau cinta itu justru mengikat dan membelenggu? Nah, ini Pak Kriswanto, silakan. Ya, era kontemporer ini membebaskan atau membelenggu ya. Jadi satu sisi yang barusan saya coba jawab, ini menurut pendapat saya pribadi ya. Membebaskannya itu jadi ya tanpa jaraknya sekarang jadi kita bisa kenalan lewat Tinder atau aplikasi-aplikasi yang lain itu jadi lebih mudah toh. Tapi membelenggunya itu jadi seolah-olah kan jadi banal gitu, jadi cepat gitu. Saya lihat di Tinder, oh ini bagus, ini cantik, saya like. Kalau ini jelek, saya swipe left gitu, saya abaikan. Padahal yang tanda petik jelek belum tentu tidak cocok sama saya, atau yang cantik itu belum tentu cocok. Nanti pas lagi ketemu itu, nah itu tuh baru. Jadi menurut saya sih agak susah yang membebaskan atau membelenggu. Tapi kalau misalkan saya dari jawaban futurisme, jadi para futurisme ini kan banyak percaya bahwa sebenarnya teknologi itu banyak membantu, lebih banyak membantu daripada apa sih negatifnya seperti itu. Oh ini Asyong. Ya, ini ada dari, wah ini alumni juga nih. Asyong, oh Asyong juga rajin ikut filsafat ya. Iya. Mau melihat. Silakan, ya. mau saya yang baca atau? Silakan. Sip, okay. Tolong bacakan. Sip, kalau melihat semangat zamannya, postmodernisme dan adanya algoritma sosial media membuat manusia terpisah secara jelas. Bagaimana melihat kemunculan cinta buta dikarenakan adanya post-truth? Dan bagaimana melihat adanya artificial intelligence? Apakah dimungkinkan perumusan nilai cinta itu akan hadir dari AI, artificial intelligence ini, seperti yang presentation, cinta saat ini juga merupakan konstruksi media? Wah, ini pertanyaannya udah filsuf banget ini. Silakan, mudah-mudahan bisa bisa menjawab ya. Kalau saya sih yeah. Bisa jawab kayaknya. Iya. Yang menarik, Asyong, tentang postmodernisme dan algoritma sosial ya, sebenarnya kalau misalkan kita membahas tentang postmodern ini kan kita sering mendekonstruksi pemahaman-pemahaman tentang cinta itu sendiri, bahwa ya seperti Jacques Derrida atau si Slavoj Žižek yang barusan saya sebutkan, atau banyak-banyak para pemikir-pemikir model kayak Paul Virilio atau Baudrillard gitu kan, mereka itu punya berbagai macam cara akrobat pemahaman bahwa cinta itu bisa dibawa ke arah cinta buta atau cinta yang sangat materialistik. Sebenarnya para pemikir-pemikir postmodern ini nggak penting sih ujung-ujung pendapatnya, tapi lebih dipentingkan karena bagaimana dia berargumen. Postmodern itu jangan disangka bahwa ya kalau misalnya Pak Bambang Sugiarto itu suhu saya, dia ketua estetika di Unpar juga ngomong, kadang-kadang kalau misalnya secara pesimistik, postmodern satu kata yang bisa dipakai di mana saja, gunakan sesering mungkin maka engkau akan tampak seperti pintar gitu kan, karena postmodern itu nggak ada titik pijakannya, jadi nggak bisa dikritik karena emang dasarnya kosong. Ya nggak bisa gitu juga. Untuk membahas postmodernis itu kita harus belajar juga
modern, kita harus baca juga pemikiran-pemikiran yang lain, sehingga jangan ngomong postmodern lalu tanpa makna gitu. Tentu dan Asyong sangat-sangat paham ini bahwa deskonstruksinya ini yang menjadi pemahaman bahwa apakah masih ada cinta buta, apakah post-truth itu sebenarnya bermakna atau enggak post-truth. Seperti kita tahu misalkan Rocky Gerung kemarin berdebat soal post-truth di kemarin debat presiden, ya bisa-bisa saja Rocky Gerung ngomong seperti itu karena dia punya argumen, tapi apakah diterima atau tidak itu persoalan lain. Seperti itulah Siong. Oke, Mas Eko, terima kasih jawabannya yang sangat spesifik ya, komprehensif dan tepat sasaran menurut saya sih. Semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Sebenarnya ada satu pertanyaan, mohon maaf ke Mbak Kiara, tanya Kiara tidak bisa disampaikan karena keterbatasan waktu. Terima kasih untuk diskusi hari ini, pemaparan Pak Eko sangat keren menurut saya gitu. Saya tidak bisa menyimpulkan, masing-masing bisa menyimpulkan sendiri. Saya pikir tadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah rangkuman dari kesimpulan itu. Saya kembalikan acara ke MC, silakan Mbak Sofia, terima kasih. Iya, terima kasih, hatur nuhun, Chief. Bapak, Ibu, juga teman-teman sekalian, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi kita sudah memulai acara diskusi dengan doa, baiknya kita panjatkan kembali doa penutup, karena diskusi sudah berjalan dengan sukses dan lancar. Doa akan kembali dipimpin oleh Pak Krismanto. Untuk Pak Kris, silakan waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Sofia dan Bapak-Ibu sekalian. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya, dengan forum yang sama. Dan minggu depan akan dibahas tentang psikoanalisis. Ini menarik juga dan pembahasnya akan seorang psikolog. Baik, kita akan tutup acara kita pada sore hari ini dengan doa. Saya mohon izin untuk pemimpinnya di dalam iman Kristiani. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk apa yang kami boleh perbincangkan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, menerangi hati dan pikiran kami. Biar cinta yang daripadamu boleh selalu ada dalam hati dan hidup kami, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengagungkan cinta dan mencintai sesama kami. Kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Pelihara kami supaya kami senantiasa sehat dan boleh selalu berbagi cinta kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Kris sudah memimpin doa kami. Baiklah, terima kasih. Terima kasih banyak atas partisipasi hadirin semua dalam sesi ketiga diskusi filsafat budaya dan seni untuk cinta bertajuk budaya cinta dari generasi ke generasi dalam perspektif futurisme. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak Eko Priantoro yang sudah menyuguhkan materi yang sangat luar biasa, juga menarik juga ya. Juga terima kasih kepada Pak Ismet, terima kasih Chief Ize sudah memoderatori diskusi. Kemudian saya ingin mengingatkan, sampai jumpa lagi pada sesi keempat diskusi yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2021 mendatang. Sesi keempat akan dihadiri oleh pembicara yaitu Bapak Robert Oloan Rajagopuk, PhD, yang akan membawakan materi yang berjudul Antara Cinta dan Libido dalam Kajian Psikoanalisis. Baiklah, saya Sophia Himatul Alia selaku pemandu acara mohon pamit undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Sampai berjumpa lagi. Selamat berakhir pekan. Thank you.